Kemudian kota kecil ini menjadi pelopor pendiri sekolah modern perempuan pertama di Indonesia yang digagas oleh Zainuddin Labai dan adiknya Rahmah El Yunusia. Banyaknya lembaga pendidikan pondok pesantren serta didukung kebudayaan masyarakat Minangkabau yang kental serta berlandaskan tuntunan ajaran agama Islam membuat kota ini dijuluki sebagai kota Serambi Mekah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sengaja mendirikan lembaga pendidikan umum setingkat sekolah menengah atas, yakninya SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Inilah SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Ide pembangunan SMA Negeri 1 Sumatera Barat ini muncul dari kerisauan Zainal Bakar saat menjabat Gubernur Sumatera Barat. Ia prihatin tidak adanya putra-putri Minangkabau yang mampu berkecimpung di tingkat nasional. Maka dicanangkanlah pembangunan sekolah unggul yang dikelola langsung pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sekolah unggul tersebut akan dibangun di Padang Panjang, Solo, Padang, dan Lubuk Sikaping. Namun, ide tersebut baru bisa direalisasikan pada saat Gamawan Fauzi menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Proses pembangunan SMA Negeri 1 Sumatera Barat dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011. Selain dengan proses pembangunan gedung, pada April 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengumumkan penerimaan tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkualitas tinggi. Pada seleksi awal, panitia meloloskan 1 orang kepala sekolah, 6 orang tenaga pengajar, serta 1 orang staf tata usaha. Setelah tenaga pendidik diperoleh, 1 bulan kemudian, pengumuman penerimaan siswa baru pun disebarkan di seluruh daerah Sumatera Barat. Awalnya sebanyak 72 orang siswa yang mendaftar. Namun yang diterima hanya 60 orang, yang terdiri dari 43 orang siswi dan 17 orang siswa. Mereka pula yang menjadi angkatan pertama SMA Negeri 1 Sumatera Barat yang disebut dengan Fatihun Najah. Hingga saat ini, SMA Negeri 1 Sumatera Barat telah memiliki 7 angkatan. Angkatan pertama Fatihun Najah sebanyak 57 orang. Angkatan kedua Hatsana sebanyak 103 orang. Angkatan ketiga Saniyo Tariq sebanyak 94 orang. Angkatan keempat Ashrafur Robiah sebanyak 73 orang. Dan angkatan kelima, Asano Kosas, sebanyak 128 orang. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kita berharap bahwa nilai karakter yang diterapkan dan akhlak mulia yang sudah kita kembangkan mampu terwujud dalam perilaku keseharian kita. SMA Negeri 1 Sumatera Barat telah menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun 2015 lalu. Sebagai sekolah rujukan yang berwawasan Nusantara dan dibalut nuansa Islami, sekolah ini selalu mengawali pembelajaran dengan berdoa secara bersama dan membaca kitab suci Al-Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Hermawan, Kepala SMA Negeri 1 Sumatera Barat. SMA Negeri 1 Sumatera Barat memiliki visi terwujudnya lulusan yang unggul dalam intek berbasis karakter dan intek. Dan alhamdulillah SMA Negeri 1 Sumatera Barat juga menjadi sekolah rujukan terbaik tahun 2016. Salah satu keunggulan SMA Negeri 1 Sumatera Barat adalah di bidang Olimpiade Sains Nasional. Sudah berkiprah dan mendapatkan prestasi baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Alhamdulillah, pada tahun 2014, SMA Negeri 1 Sumatera Barat mendapatkan emas di bidang kebumian yang diperoleh oleh anak kami yang bernama Abdul Hafiz di Brazil. Dari tiap-tiap tamatan lulusan di kelas 12, tiap tahunnya sudah 90% lebih diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Dan alhamdulillah, yang berkat kerjasama seluruh warga sekolah, baik itu guru, tata usaha, pegawai, semuanya berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kemajuan ya, di segala bidang SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Dan alhamdulillah, sekolah juga memiliki unggulan dari segi karakter dengan adanya pembinaan IMTAK, adanya bimbingan karakter asrama, sehingga anak-anak kami selain dia menguasai prestasi akademik dan juga memiliki karakter-karakter yang unggul yang insya Allah mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan sekolah yang jauh dari pemukiman penduduk serta dikelilingi pohon kayu yang seakan menjadi pagar hidup menciptakan suasana sekolah yang tenang, nyaman, dan asri. Sekolah ini sengaja didesain dengan berbagai fasilitas yang memadai, layaknya sebuah lingkungan pendidikan modern dengan asrama yang terpadu, membuat para siswa lebih fokus menimba ilmu pengetahuan dan meningkatkan prestasinya. Seperti fasilitas Masjid Raudatul Jannah menjadi sentral kegiatan pendidikan karakter dan IMTAK. Asrama Putri dan Putra. Bangunan dua lantai yang terdiri dari 32 kamar dan dibangun secara terpisah jauh, yang juga padat dengan kegiatan belajar di bawah asuhan pembina asrama. Perumahan guru yang tertata rapi, sekaligus sebagai pemantau aktivitas siswa. Ruang kelas yang terdiri dua lantai dan memiliki 22 ruang, seperti ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, 12 ruang kelas, ruang guru, ruang pertemuan, ruang BP ataupun BK, dan ruang kesehatan. Selain itu, juga tersedia labor biologi untuk ruang praktek siswa dalam menggali ilmu biologi. Labor fisika yang dibimbing langsung oleh guru profesional, serta labor kimia. Para siswa pun tampak sangat antusias menyaksikan perubahan zat-zat kimia saat melakukan praktek. Ruang perpustakaan yang besar dan menyediakan ribuan judul buku pembelajaran dan bacaan umum, serta ruang makan yang juga terpisah antara putri dan putra. Fasilitas lain yang tidak kalah penting yakninya kantin sekolah yang menyediakan berbagai makanan dan perlengkapan sekolah serta kebutuhan sehari-hari warga asrama. Lingkungan sekolah ini juga dilengkapi dengan jaringan Wi-Fi sehingga siswa bisa berselancar di dunia ilmu pengetahuan berbasis teknologi. Untuk mendukung karya ilmiah dan kreativitas siswa di dunia tulis, juga tersedia majalah bimbing siswa yang tidak saja dikelola oleh OSIS, namun juga ada mading di setiap ruang kelas yang diupdate satu minggu sekali. Dalam proses belajar mengajar, siswa tidak saja mendapatkan pengetahuan melalui pembelajaran di ruang kelas, namun juga didukung kegiatan praktek lapangan. Iya, ya, ini cantik. Meski status sekolah umum, namun saat berada di lingkungan sekolah ini,
tidak ubahnya seperti sedang berada di pondok pesantren. Setiap waktu sholat tiba, siswa langsung meninggalkan segala aktivitas dan menuju masjid menunaikan kewajiban. Untuk mencapai visi sekolah, mewujudkan siswa unggul dalam iptek berbasis IMTAK, SMA Negeri 1 Sumatera Barat juga mewujudkan seluruh siswa menghafal kitab suci Al-Quran minimal 2 juz selama berada di lingkungan sekolah. Siswa menyetor hafalan setiap 1 kali dalam seminggu. Sekolah harus dapat menciptakan suasana yang kondusif agar anak didik merasa nyaman dan dapat mengekspresikan potensinya. Kurikulum 2013 yang kita terapkan di sekolah saat ini sangat membantu peserta didik dalam mengekspresikan potensinya. Di antaranya, pengembangan rancangan pembelajaran dalam menerapkan pendidikan karakter jujur, gotong royong, mandiri, dan disiplin. Pengembangan pendidikan berbasis 4C, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Dan pengembangan budaya literasi sekolah, berawal dari pembiasaan membaca 15 menit setiap harinya, dan disertai tagihan, serta pembiasaan soal-soal pada level high order thinking skill. SMA Negeri 1 Sumatera Barat tidak saja fokus pada prestasi akademik, namun juga mengisi jiwa siswa dengan penguasaan seni, terutama seni tradisional, seperti tari randai yang diasuh langsung oleh pelatih yang berpengalaman. Walaupun di sini diutamakan prestasi akademik, tetapi kami di sekolah ini tetap menyeimbangkan anak kiri dan tak kenal. Dan kami tetap support anak-anak kami tentang bidang seni. Di ruang kesenian inilah juga tersedia alat musik modern untuk menyalurkan minat dan bakat seni siswa. Bahkan di setiap akhir tahun, para siswa ini pun menampilkan pentas seni yang sempurna yang dirangkum dalam Festival of Art, seperti tarian tradisional dan modern, kelompok band, serta perkusi. SMA Negeri 1 Sumatera Barat melalui OSIS dan MPK memiliki padat kegiatan seperti kegiatan bakti sosial dan anjang sana ke panti sosial. Kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan dengan berbagai permainan menarik guna meningkatkan rasa kebersamaan sesama siswa, seperti lomba pacu karung, mencari koin dalam tepuk, menangkap belut hingga tarik tambang. Siswa kita di sini boarding school. Boarding school mereka pulang sekali 2 bulan. Nah, di luar itu mereka tidak boleh keluar kecuali hari Minggu. Di hari Minggu itu hari mereka untuk keluar, mereka untuk melengkapi kebutuhan mereka. Kira-kira jam 9, jam 8 sampai jam 4 atau jam 3. Nah, di sana mereka boleh pulang. Mereka mengisi buku-buku pulang mereka yang ditandatangani oleh pembina asrama, kemudian dikasih ke sampam, mereka pulang. Nah, di jam, kalau seandainya mereka pulang ke rumah di luar jadwal pulang, maka alasan mereka harus tepat sesuai dengan aturan kita. Selain itu juga ada Semansus Competition Day atau ESCOD yang bergengsi tingkat Sumatera Barat. Seperti Competition of Pre-Olympiade in Samsu atau disingkat dengan KOMPAS. Berbagai bidang keilmuan dilombakan pada ajang yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan siswa, seperti bidang komputer, astronomi, matematika, biologi, kimia, fisika, dan kebumian, dengan menyediakan piala bergilir serta piagam dan uang tunai. Pada ajang SCOD ini, siswa yang memiliki jiwa wirausaha pun menggelar berbagai dagangan seperti buku, keperluan sekolah, dan makanan, serta minuman. Sehingga peserta kompetisi yang datang dari berbagai daerah pun tidak sulit dalam mencari makanan. Dan selain itu juga ada Semansus Gempita Muharram atau disingkat dengan SGM yang memperlombakan berbagai bidang keagamaan guna membentuk pribadi siswa yang berakhlak mulia. Seperti tahfiz, kaligrafi, puisi dakwah, MFQ, MSQ, dan MTQ. Ajang ini pun diikuti seluruh SLTA yang ada di Sumatera Barat.
SMA Negeri 1 Sumatera Barat juga memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya, yakni paskibraka dan latihan pramuka. Untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa, juga ada kegiatan pelatihan kepemimpinan dan outbound yang dilakukan secara berkala. Di asrama pun, juga terdapat perlombaan antar kamar yang biasa dilaksanakan pada hari-hari besar. Pada acara ini, kegiatan yang ditunggu-tunggu, yakni tukar kado sesama penghuni asrama. Para siswa tidak saja dituntut menjaga kebersihan kamar, namun juga ada daftar piket untuk membersihkan lingkungan asrama, sehingga asrama selalu bersih dan tertata rapi. Setiap sepertiga malam, pengasuh asrama pun membangunkan siswa guna mengerjakan sholat sunat tahajud secara berjamaah dan diakhiri dengan kuliah 7 menit oleh siswa. Di bulan Ramadan, para siswa ini pun dengan riang membunyikan berbagai alat musik tradisional untuk membangunkan penghuni asrama guna melaksanakan makan sahur bersama. Dan